Ibu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat. Hormati Ibu Kepala Seksi Wilayah 5 Taman Nasional Gunung Lauser. Masa, ya Allah, Allah yang Maha Memelihara di masa yang akan datang. Stakeholder dengan proyek link ataupun komunitas komunitas lain. Oh iya, sebelah saya ini dari Sumatera Trust Bank. Jadi saat ini sekarang kita sedang mengadakan penanaman pohon. Bye bye. Planting is important in order to secure a future for the children and the next generations to come. It's not just about having clean air, it's not just about having food for animals, it's about creating a habitat, creating a home where we all as humans come from originally. Happy Environment Day! Plastic we're using, and which is gone after 1 second. Just using one shopping bag every time you're going shopping, helping a lot to keep clean the environment. Jika kita membawa tas sendiri ketika kita berbelanja dan kita sedang membeli sesuatu, itu akan lebih mengurangi atau lebih efisiensi mengenai sampah plastik yang sekali pakai. Jadi kita bisa pakai ini berulang-ulang. Management established, it's the easiest way not to harm the environment to just put the rubbish into a plastic bottle instead of burning it or throwing it in our nature. 5 tahun yang lalu kami melakukan kegiatan ini atau memulai program ini, di mana kami membuat salah satu terobosan yaitu Eco Bricks. Nah, jadi seperti kita tahu di sini kita tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik. Jadi Eco Brick datang sebagai salah satu solusi untuk polusi plastik agar tidak berserakan di sekitar kita. Mendukung konservasi. Jadi kami harapkan dari Yayasan Sepronesa supaya ini jangan sampai hanya di sini saja. Mari kita mendukung satu sama lainnya. Setuju? Semangat! Semangat! Mantap. Sesuai dengan hasil apa yang Anda sebutkan itu, itulah akan terjadi kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestari atau yang dikenal dengan OIC, Orangutan Information Center. OIC adalah lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum yayasan yang bermitra dengan UPT KLHK termasuk dengan Dirjen KSDAE di Jakarta, bekerjasama dengan TNGL, BBTNGL, BB KSDA Sumatera, BKSDA Aceh, dan juga Dinas LHK Provinsi Sumatera Utara sebagai mitra untuk mendukung program konservasi. Nah, kita harapkan dengan selesainya nanti Recycling Village, masyarakat juga di khususnya di 3 desa ini sudah well educated. Jadi hal suatu kebanggaan bagi saya melihat masyarakat yang sudah melakukan pemilahan sampah. Mereka memilah antara sampah organik dan anorganik dari rumah mereka. Peringati Hari Lingkungan Hidup. Ini sangat menarik dan HPI di sini menjadi adalah narasumber untuk ekoturisme. Kita HPI berdiri di Bukit Lawang itu pada tahun 1989. Itu sekitar 400 pemandu yang ada di Kabupaten Langkat. Sebenarnya saya sedikit kecewa ini dari pemerintah. Oke, TNGL selalu mengawal kegiatan-kegiatan untuk konservasi ataupun lingkungan hidup. Tapi untuk desa, kecamatan, kepala dinas, it's not only us, we need more. More people, more important people come to discuss with this problem for our future. Pelaku-pelaku pariwisata, mana ini semua? Yang punya-punya penginapan, yang punya travel agent, masih nggak ada hadir. Kita butuh peran-peran pelaku pariwisata di mana di Medan yang jual-jual tentang Bukit Lawang ini. Mereka harus datang kemari. Kita mau membentuk tim di sini yang memang nanti pada porsinya masing-masing. Ataupun kita jadikan satu kegiatan-kegiatan tentang lingkungan hidup. It's
is an honor to speak to you today about a topic that is close to our hearts, which is education and the role that education plays in addressing. Salah inovasi solusi, deskripsi kegiatan, waktu pelaksanaan dan budget. Seperti ini. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.